Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video perkongsian dengan Pak Cik yang luar biasa. Oke. Duduk kampung tapi harga tanah sampai juta. Luar biasa. Oke. Langsung saja, guys, kita play videonya. Ini dari channel Iwan Channel ya. Langsung aja di-subscribe ya, teman-teman. Ya. Wah, murah pacik ya. Wis 180 dulu. Dulu orang ada tak maulah. Sekarang apa nak jadi? Iya. Oke, memang betul. Sekarang rasanya udah juta harganya. Juta pacik. Ya? Dua juta lebih. Oh, ini aku dulu kerjakan kebun ni pun kawan-kawan aku sih doalah. Pulang ale ke lumpur mana boleh jadi kebun. Oke, itu merupakan cuplikannya, teman-teman. Oke. Iwan Channel, langsung aja di subscribe dan nyalakan loncengnya serta share video-videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, cantik ya, Bang. Kampung Budiman ya, guys. Jalan Hamzah. Kampung Budiman. Saya pernah lalu kampung ni. Memang saya tengok view dia, rumah mini memang menarik ya, guys. Di sini ada macam apa? Pokok kelapa kan, memang suasana kampung. Lah. Kalau bila kita tengok kampung ni, pedesaan kita memang lah, aduh macam rindu lah kan. Di depan rumah pak cik ni ada, saya dah minta izin dengan pak cik ni. Ni kelapa ni sedap. Okay, ni. Kan, di depan ni ada pokok kelapa. Lepas tu di depan sana ada rambutan. Pokok rambutan ya, guys. Oh betul. Ini view rumahnya pak cik tu ya. Memang cantik rumah dia. Senang lah ni budak-budak menarik. Main dekat sini memang, pun. Rumah tradisi orang Melayu ya, guys. Nampak ni. Okey. Dia punya kayak rumahnya. Luasan rumah ni memang Upin Ipin besar. Ya. Nampak ni. Ui. Orang kena cakap besar, okay. Besar. Oh, air dia bersih, guys. Tengok ya. Kita okay. Tengok parit dia. Air ui, dia jernih. Ya. Air ni jernih nampak ni. Mantap kali ni. Wow, jernih. Ayak jernih oh. Ayak. Kita cakap ayak jernih. Kampung Budiman, Jalan Hamzah. Okey. Kita tengok sana. Ada pokok-pokok durian. Wey. Mesti ada. Dah siap-siap tong sampah ya. Mesti ada ni ya. MBSA ni ya. Syak Alam punya inilah. Kita lihat di sana. Kita tengok lah. Okey, cantik kali guys. Pakcik tu lah kena nyapu ya, guys. Jom kita tengok, kita tanya pak cik. Wah, abang ni guna motor yang tu tu. Macam mana yang gacuk kita tanya. Okey, ni pak ciknya sedang menyapu. Kawasan ni kampung ni. Oh, ada pokok pandan. Dan ni bunga apa ni, guys? Kalau banjir dalam. Oh, air dia sampai naik. Rumah. Air dia naik. Air. Oh. Tak ada macam ni, tak tahulah. Tak ada orang sini. Pakcik duduk sini dah berapa tahun? Ha? Udah berapa tahun duduk sini? Ini duduk sini dah tahun 80 sampai sekarang. Oh, saya belum lahir. Tahun 80. Saya belum lahir. Saya masih. Okey, ni pakcik umur berapa ni? Saya lahir tahun 90. Saya tahun 70 dah balik dari Kelumpur. Datang kampung sini. Memang apa dulu aku buat kerja ni ulang seminggu sekali. Oh, datang sini pakcik. Berarti kiranya dulu tanah sini murah pakcik. Dulu tanah. Dulu ini apa? Okey. Demi apa bayaran paling kem baru 180 je. 180 ringgit. RM180 ya. Dulu orang ada cakap tak mau lah, tak mau lah. Sekarang dah jadi mahal lah. Sekarang rasanya udah juta harganya. Juta apa je? Oh, 2 juta lebih dari 180. Tapi tahun 80. Oh ya, berapa tahun dah? Berarti dekat sini anak menantu dalam semua sini lah pakcik. Anak menantu semua dalam sini lah. Anak-anak menantu apa semua. Anak-anak memang menantu.
itu orang buat kapal ada. Oh, oh udah pisah semua tuh. Iya. Tak tinggal dengan Pak Cik ni. Siapa Cik? Dari Medan. Oh iya. Okey. Kampung lah. Oh kerja ada tempat lain, kerja lah. Okey. Oh belum ada nak. Saya duduk kawasan Kampung Kubu Gajah Pak Cik. Saya duduk Kampung Kubu Gajah. Dekat apa? Dekat Sungai Buloh. Saya duduk Sungai Buloh, Paya Jaras. Okey. Ya. Saya duduk sana. Oh, berarti abangnya duduk dekat sana. Ya, enggak jauh banget lah. Sekarang musim COVID-19 Pak Cik, jadi orang tak boleh balik kampung kan. Jadi ya, saya hibur dengan kampung-kampung Malaysia lah. Okey Pak Cik. Ini pokok pandan ya Pak Cik ya? Oh, pandan dia cantik guys. Oh, hijau ya. Ini kalau kita masak ini nasi lemak. Ah ya? Betul. Masak nasi lemak. Masak nasi lemak apa? Ke terus biasa buat apa? Ya? Kolak lah, kolak. Bubur kacang hijau. Dia punya Pak Cik ni tanam memang cantik ya. Pakai dia ini. Tinggi Pak Cik bagi baja ke apa ini Pak Cik? Alami ya. Alami macam ni je. Oh, daripada bilik mandi. Iyalah, comberan namanya kan. God lah. Pantesan di kampung saya juga seperti itu, di desa saya segitu guys. Jadi memang di apa namanya aliran-aliran bilik mandi, kamar mandi itu di bawahnya pasti dikasih pandan. Ini pokok getah ini Pak Cik punya ke apa? Oh, ada orang lain punya lah. Ini macam perbatasan Pak Cik lah. Di sana udah lain lah. Okey. Ini agak angker di situ guys mestinya. Oh, sudah lain lah. Oh, okey. Okay, itu kan okay, masih alami ya. Oh, ini dah orang punya lah, orang lain punya ya. Belakang sana pokok manggis itu Pak Cik, Pak Cik punya ke apa? Ya, belakang tu sampai ada pagar. Pokok durian Pak Cik punya? Ah, ini cuma aku punya. Okey, Pak, saya pergi belakang Pak Cik ya, boleh ya? Oh, alamak. Okey guys, di belakang ni ada pokok durian ya guys. Wow, memang apa orang kata rindu kita sama kampung ini menggelegak-gelegak ya. Okay. Orang kata saya macam seronok kan duduk dekat kampung Malaysia ni. Tengok budak-budak main badminton. Senanglah ni badminton. Di sini ada ni ya guys, suasana. Ini kalau dekat sini ni saya jadikan taman. Durian. Nampak ni pokok durian. Wei. Sebab dia tak buah lagi pokok durian ya guys. Di belakang ada pokok manggis. Memang cantiklah suasana kampung ni. Bersih sangat. Saya baru tahu ini. Guys. Manggis itu. Oh sana, iya. Ini kalau ini saya seumur-umur belum melihat pohon manggis guys. Oh seperti ini ya. Nampak tu guys. Wih luas sekali ini, bukan 2 juta nih. Panjang, 5 juta pun dah dapat nih. Menarik guys, menarik, menarik. Kita lihat desain rumah Pak Cik ni pun menarik ya. Macam memang rumah rumah khas orang Melayu lah. Okay. Orang kata memang cantik, terbaik. Cantik-cantik. Warna pink lagi. Aduh. Tapi ini papan semua ya, kayu ya. Ini menarik ya. Memang bukan terbuat daripada bata ke. Cantiklah ya. Kocor-coran itu apa namanya? Badminton eh. Badminton. Oh, okey guys. Pak Cik, terima kasih ya. Sudah apa? Terima kasih. Sudah apa? Udah bagi saya buat video lah dekat sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, dah selesai guys. So, keren lah Pak Cik ni. Best sangat ni. Saya terima kasih buat Abang Iwan ni sebab dia dah bawa kita jalan-jalan, pusing-pusing kan. Tapi ini memang luas sangat guys. Dari depan sampai belakang. Wow. Dan rumah di tengah-tengah belakang juga ada pohon ya. Ada taman juga istilahnya seperti itu. Tanah kosong. Wow. Aduh. Awal beli 180. Boleh lah. Sebenarnya kalau kita itu mau investasi, sebenarnya ke tanah itu bagus banget guys.
Karena ketika ada tanah itu kita beli seumpama harga sekarang 100, nanti berapa tahun kemudian itu bisa wow, harganya itu fantastis ya. Oke, cukup sekian saja resen kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan saya senang banget karena sudah dibawa jalan-jalan oleh Abang Iwan ini. Jadi buat teman-teman yang mau support channelnya Abang Iwan, langsung saja klik link di deskripsi ya teman-teman, atau di komentar ya, nanti kita tagkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa juga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.